Oke sahabatku, kaki ayamnya pun sudah masak. Jantung pisangnya memang sudah lembut sahabatku ya. Oke, nah sekarang saya masukkan daun bawang. Saya masuk semua sahabatku ya. Lebih sedap kalau daun bawangnya banyak sahabatku. Oke sahabatku, saya nak rasa dulu. Saya rasa dulu sahabatku ya. Wow, sedap sahabatku dan mantap. Hai sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini akan masak sayur jantung pisang dan kaki ayam ya sahabatku. Saya nak masak gulai lemak ya sahabatku. Oke sahabatku, sebelum saya teruskan masak, sahabatku di luar sana yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih banyak ya sahabatku. Dan sahabatku di luar sana yang belum berteman dengan saya, tekan tombol subscribe-nya di bawah situ dan aktifkan loncengnya sampai berbunyi. Oke sahabatku, dan sekarang mari kita teruskan masak dan kita tengok bahan-bahannya. Saya ada jantung pisang yang sudah saya rebus ya sahabatku. Ini saya rebus sampai lembut sahabatku ya. Dan kaki ayam. Rempahnya saya menggunakan bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, buah keras, cili api, dan daun limau. Dan biji ketumbar ya sahabatku. Campurannya nanti saya tambahkan dengan daun bawang. Ini santan segar sahabatku ya. Oke, sekarang saya akan mulakan dengan haluskan rempahnya dulu sahabatku ya. Masukkan dalam blender. Tumbar. Sekarang masukkan air. Oke, dan terus di blender. Oke, rempahnya sudah halus. Dan sekarang pasang api. Tunggu minyaknya. Masukkan rempahnya sahabatku ya. Tumis sampai aromanya naik, baru kita masukkan santan ya sahabatku. Saya nak tumis sampai airnya agak mengering ya sahabatku.
Oke sahabatku, rempahnya sudah kering. Dan sekarang saya nak masukkan kaki ayam dulu ya sahabatku. Masukkan air. Selanjutnya saya masukkan santan ya sahabatku. Dan terus masukkan daun limau. Masukkan garam secukup rasa. Dan Ajinomoto. Oke, seterusnya saya masukkan jantung pisangnya ya sahabatku. Sayur jantung pisang ini sahabatku, dimasak apa saja sedap sahabatku. Oke, tinggal nunggu masaknya. Oke sahabatku, kaki ayamnya pun sudah masak. Jantung pisangnya memang sudah lembut sahabatku ya. Oke, dan sekarang saya masukkan daun bawang. Saya masuk semua sahabatku ya. Lebih sedap kalau daun bawangnya banyak sahabatku. Oke sahabatku, saya nak rasa dulu. Saya rasa dulu sahabatku. Wow, sedap sahabatku dan mantap. Sahabatku di luar sana, kalau nak mencoba memasak jantung pisang campur kaki ayam, ikuti cara-cara saya, memang dijamin sedap dan mantap sahabatku. Oke sahabatku, sudah masak dan sekarang saya tutup apinya dan saya nak hidangkan. Oke, sekarang saya nak hidangkan. Thank you.
tidak sahabatku, masak hari ini sudah selesai. Oke sahabatku, masak hari ini sudah selesai. Jumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Sahabatku di luar sana yang belum berteman dengan saya, tekan tombol subscribe-nya di bawah situ dan tekan loncengnya sampai berbunyi. Jumpa lagi.